kapal ini dinamai Pulau Rondo, diambil dari nama pulau paling ujung utara Sumatera yang berbatasan dengan India, garis terdepan pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Pulau Rondo adalah satu di antara 4 pulau yang mengelilingi kota Sabang yang masuk wilayah Aceh. Di kota ini tegak tugu kilometer 0 Indonesia. Bila menggunakan acuan umum bahwa titik 0 km adalah pusat kota, maka mestinya inilah pusatnya Indonesia. Tapi dalam sejarah panjang hubungan Aceh dan Jakarta, konsep tentang negara kesatuan Indonesia kerap menjadi pusat sengketa. Pergolakan pertama muncul tahun 1953. Buku-buku pelajaran sejarah di sekolah membahasnya dalam bab Pemberontakan Daud Bereh. Tapi yang tidak diajarkan kepada siswa adalah ihwal siapa dan mengapa Daud Bereh mengangkat senjata. Bereh adalah gubernur Aceh sejak pertama kali provinsi itu dibentuk tahun 1949. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberinya pangkat Mayor Jenderal Tituler. Sebagai gubernur militer, wilayah tanggung jawabnya memanjang dari Aceh, Langkat, dan Tanah Karo yang kini sebagian menjadi Sumatera Utara. Hancurkan kekuasaan Amerika, hancurkan kekuasaan Inggris. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Seperti halnya Soekarno, garis politiknya anti-Belanda dan memanfaatkan Jepang untuk keuntungan militer. Ketika Jepang masuk Sumatera antara 1942 sampai 1945, Daud Bereh membentuk Fujiwara Kikan. Dari sinilah ia dan Divisi 10 yang dipimpinnya memperoleh senjata. Pembentukan Aceh sebagai provinsi merupakan balas budi atas jasa daerah itu terhadap Republik. Jasa besar pertama adalah karena Aceh tak pernah takluk pada Belanda, sehingga wilayahnya bisa diklaim Soekarno sebagai daerah modal kedaulatan Republik. Sejak Mayor Jenderal Kohler membawa 3.300 bala tentaranya ke Pantai Ulele pada 26 Maret 1873, Aceh tak pernah ditaklukkan Belanda dalam perang 70 tahun. Kecuali wilayah Kesultanan di Kuta Raja. Sejarah perlawanan Aceh terhadap Belanda mulai dari Teuku Umar, Cik Ditiro, Cut Mutiah, hingga Cut Nyakdin yang dibuang ke Sumedang dan meninggal pada 1908 adalah sejarah tanpa penaklukan teritorial. Tak terkecuali setelah proklamasi Indonesia 1945. Saat agresi militer tahun 1948 sampai 1949, ibu kota negara di Yogyakarta dan Bukit Tinggi jatuh ke tangan Belanda. Presiden, wakil presiden, dan para pemimpin republik menjadi tawanan. Alhasil, yang disebut wilayah Republik Indonesia adalah hutan belantara di pedalaman Sumatera Barat, di mana pemerintahan darurat atau PDRI masih berdaulat di bawah Syafruddin Prawira Negara. Negara tanpa wilayah sulit mendapat pengakuan internasional. Di saat genting itulah Aceh menyatakan bergabung dengan Indonesia dengan syarat diberi otonomi khusus menerapkan syariat Islam bagi pemeluknya. Dengan bergabungnya Aceh, maka yang disebut Republik Indonesia serta-merta memiliki wilayah dan bisa dijadikan modal melanjutkan diplomasi internasional. Pada waktu itu Abu Daud bertanya, ada dasar apa saya dukung? Soekarno menjawab, ada dasar kebangsaan. Abu Daud menyatakan, kalau atas dasar kebangsaan, saya tidak mau. Kalau atas dasar Islam, saya mau. Maka pada waktu itu Soekarno menjawab, saya akan berusaha mendirikan negeri ini atas dasar Islam, sekurang-kurangnya Aceh. Nah, setelah itu Abu Daud mengajukan surat. Tolong saudara presiden tulis pernyataan tersebut. Pada waktu itu Soekarno tidak menulis tapi menangis. Untuk apa saya menjadi presiden kalau saya tidak dipercaya oleh ulama Aceh? Aceh.
Aceh menyediakan wilayahnya sebagai salah satu titik komunikasi antara pemerintahan darurat di Sumatera Barat dan para pejuang diplomasi di luar negeri. Di saat ini pula, Daud Bereh menggalang rakyat Aceh mengumpulkan emas untuk membeli pesawat pertama untuk Republik Indonesia yang diberi nama Seolawah. Namun di mata Daud Bereh, yang terjadi kemudian bak susu dibalas air tuba. Pada 23 Januari 1951, pemerintahan Muhammad Nasir melebur Aceh ke Provinsi Sumatera Utara dengan ibu kota Medan. Bereh dicopot dari posisinya sebagai gubernur militer. Bahkan dia dipermalukan karena mobil dinasnya ditarik ke Medan dan digunakan oleh petinggi provinsi gabungan itu. Sebelum itu, pasukan Divisi 10 yang dipimpinnya lebih dulu dibubarkan. Rahman Kawi melukiskan luka akibat kebijakan Jakarta itu. Ini yang menyakitkan hati pemimpin, ulama, dan seluruh rakyat Aceh. Kenapa? Karena pada permulaan Soekarno datang, itu datang satu, datang kedua, itu kondisi Indonesia, itu hampir seluruh Indonesia sudah dikuasai oleh Belanda. Hanya tinggal waktu itu tiga daerah. Jakarta, Jogja, Aceh. Tidak lama Jakarta pun sudah direbut oleh Belanda. Tinggal Jogja. Jogja tinggal satu-satunya daerah Yogyakarta. Kemudian dalam perjuangan Yogyakarta, kota Yogyakarta direbut oleh Belanda. Tinggal satu-satunya Aceh. Tindakan Jakarta itu menyulut kemarahan Bereh dan rakyat Aceh. Apalagi janji Soekarno bahwa Aceh diberi otonomi untuk menerapkan syariat Islam tak kunjung diwujudkan. Meski merasa dikhianati, Daud Bereh mencoba menawar kebijakan Jakarta. Namun gagal. Datang diplomasi dari Aceh, minta provinsi Aceh dibangun kembali, diberikan kembali. Tapi tidak digubris. Bereh mencoba sekali lagi. Dalam Kongres Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA tahun 1953, Bereh kembali menyerukan perlunya pembentukan provinsi Aceh. Tapi lagi-lagi Jakarta tak menggubrisnya. Puncaknya pada 21 September 1953, pemimpin rakyat Serambi Mekah itu memproklamasikan Aceh sebagai negara Islam. Menjadi bagian dari negara Islam Indonesia yang digalang Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo 4 tahun sebelumnya. Dan pemberontakan pun dimulai. Tidaknya sama untuk terlaksananya syariat Islam di bumi Indonesia. Tidaknya bukan hanya di Aceh, untuk di bumi Indonesia. Kenapa? Karena sejarah Indonesia ini adalah sejarahnya semuanya itu dari berdasarkan dari kerajaan-kerajaan Islam. Baik di Pulau Jawa, ya, kerajaan Islam di Banten, di Mataram, di mana-mana. Sambil itu. Ketika kita Indonesia memasuki Eraris, tahun 51, ini kan berubah semua. Nah, ketika ini berubah, Aceh itu menyatu dengan Sumatera Utara, dengan ibu kotanya di Medan. Tentu ini penyesuaian ini tidak terlalu mudah diterima. Gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang memunculkan tahun 53. Kalau kita sebut kemarahan, ya, tahun 53 itu adalah ya masalah ini. Gitu. Nah, kalau didramatisir, itu sebenarnya Aceh sudah sebuah provinsi, tahun 53 dia hanya menjadi satu keresidenan berada di bawah Sumatera Utara. RIS atau Republik Indonesia Serikat berdiri Desember 1949. Negara RIS terdiri dari 9 negara, termasuk Republik Indonesia dan beberapa negara bagian seperti Indonesia Timur, Pasundan, atau negara Madura. Di masa RIS, Aceh tidak menjadi negara sendiri, melainkan masuk Republik Indonesia yang merupakan satu dari 9 negara bagian RIS. Tapi kurang dari setahun, negara-negara yang dibentuk bekas Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus Johannes van Mook itu rontok satu persatu. Alhasil, pada 15 Agustus 1950, NKRI terbentuk. Dengan bergabungnya Daud Bereh ke Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau DITII Kartosuwiryo, tekanan kepada Jakarta makin kuat. Tahun 50-an itu semua wilayah bergejolak.
Nah, tapi yang pimpin ini, gejolak ini juga orang yang sama, yang saling satu sama lain saling berteman kan. Mereka ini kan saling kenal. Yang terjadi sebenarnya kan posturing politik. Bagaimana masing-masing tokoh memposturkan dirinya secara politik kan. Nah, ketika NII muncul di Jawa Barat dan Jawa Tengah, Aceh yang berada di daerah terpojok di ujung sana, itu kan pengen cari teman juga. Ya bertemulah mereka di situ. Nah ini kan sebenarnya bertarung untuk sama-sama membentuk Indonesia dari kacamata masing-masing kan waktu itu. Kan? Makanya namanya kan Negara Islam Indonesia. Jakarta bereaksi. Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dari Partai Nasional Indonesia atau PNI mengirim pasukan dari Sumatera Timur. Pasukan pemerintah dan pasukan Daud Bereh bentrok di Garot, sebuah kampung kecil di Aceh Utara. Selepas itu, Daud Bereh masuk hutan dan melancarkan taktik gerilya. Muhammad Diyah adalah seorang pengikut Bereh yang naik gunung bersama anggota Darul Islam lainnya. Di tahun 1958, karena di bawah revolusi, Abu Bereh pulung kami acok oleh Haji Ibrahim mengkampakat jadi usir ke bagi Gunung Losir, no tenaga nyohana, yang ke berkata tenaga-tenaga ini, yang ke acok di lu. Ya ramai-ramai kena tabah kompi ya kena. Dewan Revolusi yang dimaksud Muhammad Diyah adalah dewan yang dibentuk Hasan Saleh, bekas Panglima DITII sekitar 1959. Hasan Saleh dan kawan-kawan membelot dari Daud Bereh. Dewan ini kemudian berunding dengan Jakarta dan menerima format daerah istimewa untuk Aceh. Sementara Daud Bereh tetap bertahan dengan strategi gerilya. Sebelum itu, pada 8 April 1957, digelarlah Ikrar Lamte, semacam gencatan senjata antara kedua pihak. Meski begitu, cara ini tak mampu melunakkan Bereh. Dia tetap melawan dan terus merekrut anggota, salah satunya Muhammad Diyah. TI, roh buat anggota, anggota buat intel berakhirakan itu dikibar. Lalu dengan intel dengan cara-cara dia apa, ni nak buat kaitrin, perubu kaitrin, kajik ke dewan ni, ni boleh. Bukan cara yang kamu duk pakai dia. Punya dengan bajet, nak dipatuh lempa, nak berakhirakan, ni bayi-bayi ke. Lebih pang kerja. Pulangnya ibu ek budai, ibu ek senjata, merokat-merotnya, tu bayi pang. Apa sebetulnya gagasan dan misi besar Daud Bereh sehingga dia mengangkat senjata? Dua bulan sebelum pergolakan itu meletus, Bereh mengutarakan kegundahannya pada Boyd R. Compton, seorang peneliti dari Amerika Serikat. Tapi adakah alasan lain yang membuat Abu Bereh semakin memilih jalan pedang? Ini adalah Abdullah, saksi hidup peristiwa Chot Jumpa, satu dari tiga peristiwa beruntun paling brutal semasa Darul Islam yang dipimpin Daud Bereh mengangkat senjata melawan Republik. Tak banyak lagi yang bisa ditanyai ihwal peristiwa 58 tahun silam itu. Peristiwa Chot Jumpa, Chot Pulat Lepung, dan Kruengkala adalah tragedi pembantaian hampir 100 warga sipil yang dilakukan tentara Republik Indonesia pada Februari dan Maret 1955 di Kabupaten Aceh Besar. Janji pohnya terbagi menang. DITI kontrak senjata di Gunung Paro, jadi pernah dikun, gua tidak. Kuntak senjata bagua tegah, cik titi kau. Mereka hantar lah. Habis mana pun tidak dengar. Yang dengarnya, yang hantar lah. Tautan berhari mereka terpeti. Yang kuih dengar. Kau datang, kau datang jumpa, kau datang belum. Versi lain menyebut, kontak tembak terjadi di perbatasan Aceh Barat dan Aceh Besar. Saat itu, satu truk TNI yang membawa drum minyak plus 16 serdadu dihajar tentara Islam Indonesia. Kendaraan berat itu meledak, semuanya tewas terbakar. TNI murka, balas dendam dilancarkan.
Alhasil, terjadilah pembantaian pertama terhadap warga sipil di Tanah Rencong sejak Indonesia merdeka. Abdullah lalu menunjukkan salah satu lokasi di Pantai Birek, Cot Jempa, yang telah lama dilupakan itu. Dari Cot Jempa itu, ibu kena mengerti. Apa kena, ibu itu. Mereka itu, oleh cik-cik itu, yang baru dibakai, ditembak. Maksudnya, pasti dia tahu. Tidak 20 kuantau, 25 menyetimu abis laut itu. Yang ada di dalam rumah. Kuali-kuali. Ya tidak. Cuma di pulut, yang ada di pulut. Di kumpala di pulut. Di kurung yang mati, kita dengar. Selepas membantai, tentara batalion 142 dari Sumatera Barat itu menghindari jalan raya. Oleh-olehnya yang ke bodoh di jiwa, kok uang-uang lepas ini. Betul bina ini, betul jempa dia ke lambang. Akibat pembantaian di tiga tempat itu, hampir 100 warga sipil tewas. Adapun jejak pembantaian itu musnah setelah tsunami yang menerjang Aceh di akhir Desember 2004. Depannya kemurahan kalau dia lalu. Yang kita faham nanti dia, kemudian tamtunya, bukan dia tsunami. Awalnya sikil dia tidak balik-balik. Insiden Cot Jempa menyulut kecaman. Gemanya bahkan sampai New York, Amerika Serikat, tempat Hasan Tiro, seorang simpatisan Darul Islam dan murid Daud Bereh, bertugas sebagai staf penerangan di kantor PBB. Tiro mengutuk tindakan yang disebutnya sebagai genosida itu. Sepucuk surat lalu dia layangkan ke Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Isinya meminta Jakarta menghentikan operasi militer terhadap Darul Islam di Aceh. Perdana Menteri Ali Sastro merespon protes Hasan Tiro dengan mencabut paspornya. Peristiwa Cot Jempa ini nantinya mengumpalkan kemarahan Daud Bereh dan Hasan Tiro kepada pemerintah Jakarta. Di mata rakyat Aceh, tragedi Cot Jempa menjadikan Republik Indonesia tak lebih baik dari pemerintah kolonial Belanda. 8 Februari 1904, Van Dalen membawa 10 brigade pasukan elit Marsose dan mulai operasi militer paling berdarah selama 163 hari ke pedalaman-pedalaman Aceh. Marsose adalah pasukan multiras dan multietnis yang dibentuk sejak 1890 untuk mengejar gerilyawan Aceh. Di Kutareh, Aceh Tenggara, 14 Juni 1904, pasukan Marsose menewaskan 500-an orang, 248 diantaranya wanita dan anak-anak. 10 hari kemudian, di kampung Kota Langat, Marsose membinasakan 650 orang, dan separuhnya juga wanita dan anak-anak. Orang yang ingkar janji, dia malah melakukan tindakan kekerasan, gitu loh. Itu yang membuat semakin sakit, gitu loh. Ya kan? Dan kita ketahui juga bahwa peristiwa Pulut Cot Jempa itu peristiwa pembantaian di dua desa yang dilakukan oleh Serdadu Indonesia pada saat itu. Itu juga yang membesarkan Hasan Tiro sebenarnya. Karena dia yang melaporkan di PBB. Nah, dia yang setelah peristiwa itu tidak ditanggapi oleh pemerintah Indonesia, lalu Hasan Tiro kan menjadi bagian dari gerakan DITII. Janji yang dimaksud Otto yang kini menjadi anggota Komnas HAM itu adalah janji Soekarno kepada Daud Bereh untuk memberikan keistimewaan kepada Aceh, yakni memberlakukan syariat Islam selepas Aceh membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta keistimewaan di bidang pendidikan dan adat istiadat. Tapi aksi militer untuk menumpas Darul Islam di Aceh jalan terus. Sukoco adalah salah seorang serdadu yang pernah terjun menjinakkan Darul Islam di daerah Langsa, Aceh Timur. Dasarnya operasi ini diadakan karena ada dua perwira Aceh itu mengatakan bahwa dia tahu sembunyinya pasukan-pasukan Aceh ini. Dua ini saya kirim untuk melihat di mana sembunyinya pasukan-pasukan, waktu itu pasukan-pasukannya Daud Bereh.
Komandan Peleton Marinir ini itu patroli sendiri dengan beberapa kapal menyusur sungai. Dan mereka ternyata ketemu di salah satu pantai, mereka ditembaki dari pantai terus mereka serbu. Itu memang markas batalion ternyata. Dan komandan batalionnya itu, saya sudah lupa namanya siapa, itu ternyata kopral polisi militer. Saya waktu itu polisi militer. Dan kopral ini waktu di Medan, dulu sering atletik sama saya. Operasi yang dipimpin Sukoco di Langsa itu tak bisa dikatakan berhasil. Sukoco justru kehilangan satu anak buahnya. Setelah dihitung kembali itu hilang seorang sersan mayor. Sersan mayor itu adalah komandan Sekoci itu. Jadi pada waktu sedang dalam tembak-menembak itu sedang ribut begitu, dia turun dari Sekoci sambil berenang, dia memegang sisi Sekoci. Tapi setelah semua kembali dilihat, dia sudah tidak ketemu lagi. Dalam menumpas Darul Islam di Aceh, tentara menggunakan taktik yang sama saat melawan Belanda. Itu kita namakan operasi teritorial. Jadi tentara itu harus bisa menyatu sama teritor. Teritor berarti apa? Penduduk juga bisa. Itulah. Kalau tidak bisa bersahabat dengan penduduk, berhasilnya tidak 100% dijamin. Tapi sebagai pasukan tempur, Sukoco tak bisa menyembunyikan kekagumannya pada Bere. Darul itu kepemimpinannya hebat itu. Dia bisa menyatukan rakyat Aceh di bawah satu pimpinan, ya kan itu. Itu kan suatu ya prestasi. Berenun, 15 km dari Sigli, ibu kota Kabupaten Pidi. Di sini, dulu sekitar tahun 1899, lahir seorang singa podium yang sangat disegani dan dihormati rakyat Aceh. Orang tuanya memberinya nama Muhammad Daud. Karena berasal dari kampung Bereh, tokoh ini lebih dikenal sebagai Muhammad Daud Bereh. Ayahnya amat berpengaruh di kampungnya dan dijuluki sebagai Imam Bereh. Islam menjadi nafas Muhammad Daud Bereh sejak kecil. Setiap maghrib, dia mendengar dan mengumandangkan hikayat perang sabi. Beliau dari kecil dididik di Dayah. Ya, Dayah. Kemudian beliau tidak mengikuti sekolah Belanda. Karena dalam pikiran orang tua beliau, sekolah Belanda itu dipersiapkan untuk jalan-jalan budak mereka. Itu mengabdi kepada kepentingan Belanda. Dayah atau pesantren termasuk warisan khasanah Aceh masa lalu. Sudah ada sejak Islam masuk ke Serambi Mekah tahun 800-an Masehi. Dayahlah yang membentuk Daud Bereh. Dia tak pernah mengenyam pendidikan formal, jadi tak bisa baca tulis Latin, tapi jago baca tulis Arab. Persentuhannya dengan Islam membangun pandangan dunia Daud Bereh. Baginya, sebuah tatanan sosial harus tegak dengan asas Islam. Daud Bereh ini kan termasuk ulama modernis. Produk lokal tapi dia modernis. Itu satu hal. Jadi sangat paham dengan politik. Tak heran jika dia mendirikan Madrasah Saadah Adabiyah di Blangpaseh Sigli pada 1930. Sekolah modern pertama di Aceh. Sikap ayahnya yang anti-Belanda menurun pada Bereh. Ini menjadi sendi baginya untuk melawan kolonialisme. Pengaruh Daud Bereh menguat dan meluas saat didapuk menjadi pemimpin PUSA atau Persatuan Ulama Seluruh Aceh pada 1939. Awalnya, PUSA adalah sarana komunikasi para ulama untuk memajukan pendidikan agama. Belakangan, PUSA menjadi wadah menggelorakan semangat jihad melawan Belanda. Nah, PUSA inilah tempat dari pergumulan politik baru di Aceh untuk menggusur kekuatan lama yang disebut Ulu Balang tadi. Nah, disinilah Tengku Daud Bereh mulai menunjukkan kemampuannya dalam mengorganisir orang dan juga pengikut, ya, sekaligus memunculkan dia sebagai seorang tokoh muda di Aceh waktu itu, umurnya baru sekitar 40 tahun ya waktu itu. Dia menjadi alternatif baru dalam pergolakan Aceh yang sedang berubah. Ulai Balang adalah sebutan untuk kaum bangsawan tradisional.
Seperti halnya di Jawa atau daerah lain di Nusantara, kelompok elit feodal ini lebih banyak mengambil posisi bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Setelah perang berkepanjangan selama 30 tahun, antara 1873 hingga 1904, Daud Bereh pun menjadi tokoh pusa yang paling diincar Belanda. Meski sikapnya anti-kolonialisme, Bereh dituding kelewat baik pada Jepang, yang mesin perangnya mulai menguasai Asia Tenggara tahun 1940-an. Maka para ulai balang mencap Bereh sebagai kolaborator Jepang. Jepang sangat tahu daerah Aceh adalah daerah sangat strategis untuk melawan Belanda di waktu itu, karena Jepang mau menguasai Asia Tenggara, kan? Nah, ada pengaruh-pengaruh pikiran seperti itu. Sehingga ini organisasi menjadi kuat. Gitu. Bukan berarti dia mengekor Jepang, tidak. Saya tidak maksudnya itu. Berarti ada suasana yang diciptakan oleh Jepang waktu itu. Bisa kita katakan seperti operasi intelijen Jepang untuk masuk ke Sumatera, ya, mendorong hal-hal seperti ini. Masa-masa itu adalah masa perang dingin antara kaum ulama yang berjuluk Tengku dengan kaum bangsawan yang bergelar Teuku. Diminta menghadap ke arah Istana Tugu. Yoyoyoi. Segerit. Lore. Di akhir masa kolonial itu terjadi satu perubahan struktur masyarakat, ya, di mana satu kelompok politik yang kerap disebut kaum ulama ingin mengambil posisi lebih dominan dari satu kelompok politik lain yang lebih ingin bekerjasama dengan kolonial Belanda, yang belakangan disebut kelompok ulu balang. Puncak perseteruan ini adalah sebuah konflik berdarah yang dikenal dengan Perang Cumbok. Perang saudara ini terjadi karena para ulama di bawah Pusa dan Daud Bereh menyatakan sumpah setia terhadap Republik yang diproklamasikan Soekarno-Hatta. Sedangkan di sisi lain, kaum ulai balang yang diwakili Daud Cumbok mendukung kembalinya Belanda. Sikap Cumbok menerbitkan kemarahan. Tapi perkubuannya tak sehitam putih itu. Banyak kalangan ulai balang yang juga mendukung Republik. Tapi dalam Perang Cumbok, ribuan rakyat, ulama plus tentara Angkatan Perang Indonesia atau API menyerang markas Teuku Daud Cumbok di Lamlopidi. Ratusan orang tewas. Inilah perang saudara yang paling gelap dan traumatis bagi rakyat Aceh. Perang Cumbok adalah salah satu pertunjukan terbuka bahwa Daud Bereh adalah seorang Republikan yang mendukung proklamasi Soekarno-Hatta di Jakarta. Bisa kita katakan Daud Bereh juga lah yang menjadi pionir Indonesia di Aceh. Nah, inilah uniknya tokoh ini. Kalau kita bisa umpamakan, Daud Bereh ini, Tengku Daud Bereh ini menjadi penggerak utama bagaimana Aceh bertransformasi menjadi Indonesia. Lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Ini adalah replika pesawat jenis Dakota yang diberi nama Selawa. Nomor serinya RI-001 sebagai penanda bahwa inilah salah satu pesawat pertama yang dimiliki Republik Oktober 1948. Rahman Kao ingat betul bagaimana Daud Bereh menghimpun sumbangan untuk membeli Selawa, bahasa Aceh yang berarti Gunung Emas. Bung Karno mengatakan, Tengku, kita mengalami kesulitan hubungan luar negeri. Oleh karena itu, kami Presiden mengharapkan supaya Aceh dapat menyediakan pesawat terbang. Abu Dawud bertanya, saudara Presiden, berapa harga pesawat terbang? Saya lupa, berantan 25 kilo emas. Jawab Presiden Soekarno. Maka Abu Dawud Bereh berkata kepada Mansur dari sekretarinya, Mansur, kaya upukan karampok muh baju tepat itu tablo kapai. Berdari surat. Surat. Maka dengan tiga orang temannya, dua orang, beliau pergi
ke tukang orang jual emas, mana saja orang perempuan yang ada emas, kasih tunjuk. Aku boleh ingin membeli pesawat terbang. Ya, diambil cincin, kasih. Diambil gelang, ambil ini kasih. Sehingga tidak lama terkumpul lebih dua buah pesawat terbang. Begitupun saat Soekarno menyerukan pembentukan TNI di Aceh. Daud Bereh lekas merespon dengan menghimpun laskar pejuang Aceh ke dalam barisan tentara Republik. Maka ketika status otonomi khusus tak kunjung diberikan dan Aceh malah dilebur menjadi Provinsi Sumatera Utara dengan ibu kota di Medan, Daud Bereh memilih mengangkat senjata melawan Soekarno yang pernah dibelanya. Dia memaklumatkan Darul Islam di Aceh dan mengangkat dirinya sebagai wali negara. Jakarta perlu waktu 9 tahun melalui jalan militer untuk menaklukkan ulama itu. Tapi sejarah telah mencatat, bukan jalan perang yang membuat Daud Bereh memutuskan turun gunung. Pemberontakan Daud Bereh memasuki tahun ke-6. Pada 25 Mei 1959, sebagian pengikut Bereh memilih turun gunung untuk berunding dengan pemerintah RI. Kelompok ini pecah. Hasilnya Aceh ditetapkan menjadi daerah istimewa. Aceh memiliki otonomi untuk mengatur soal keagamaan, pendidikan, dan adat istiadat. Namun hasil perundingan itu tak pernah mampu mengikat Daud Bereh. Dari sebuah gunung di Pidi, Daud Bereh tetap melanjutkan gerilya pasukan TII yang tersebar di Aceh Timur, Aceh Tengah, Tanah Alas, Aceh Utara, hingga Aceh Barat. Perpecahan di kalangan pengikut Bereh terjadi setelah ikrar Lamte pada 8 April 1957 yang antara lain menyetujui gencatan senjata antara pihak KDMA atau Komando Daerah Militer Aceh dengan pemberontak. Penggagasnya adalah Kolonel Syamaun Gaharu. Panglima KDMA ini memilih menempuh konsepsi prinsipil bijaksana, yakni mengkombinasikan antara pendekatan militer dan komunikasi terhadap Darul Islam Aceh. Tapi Daud Bereh tetap bergerilya dan memimpin pasukan yang disebut-sebut berjumlah 10.000 personil. Ya, waktu itu kan yang turun panglimanya ya, kalau nggak salah, Tengku Hasan Saleh. Bertemu dengan Gubernur Ali Hasyimi, ya, menyatakan itu, Tengku Daud Bereh tetap, tapi dia kan nggak menolak juga. Pemerintah Jakarta jatuh bangun. Perdana Menteri Sastroamidjojo pernah punya target bisa menyudahi perlawanan Daud Bereh dalam 6 bulan. Faktanya hingga Kabinet Ali Sastro jatuh tahun 1955, perlawanan Darul Islam di Aceh tak bisa dipadamkan. Upaya menyelesaikan perlawanan Daud Bereh mulai berubah saat Kolonel M. Yasin ditunjuk menjadi Kodam 1 Iskandar Muda, nama baru dari KDMA. Kolonel M. Yasin tak mau menggunakan pendekatan militer, melainkan pendekatan kemanusiaan dari hati ke hati. Kolonel M. Yasin memulainya dengan menulis pucuk surat kepada Daud Bereh. Di dalam suratnya, Yasin tak menempatkan dirinya sebagai tentara. Sebaliknya, dia memposisikan diri sebagai seorang anak yang mencoba melunakkan hati sang Mayor Jenderal tituler. M. Yasin membuka suratnya dengan kalimat indah. Katanya bahwa inilah Warkatul Ikhlas yang datang dari M. Yasin, Kolonel Infanteri Panglima Kodam Iskandar Muda. Semoga dapatlah sampai kiranya di haribaan Ayahanda Tengku dengan tiada kurang suatu apa. Di surat yang bertanggal 7 Maret 1961 itu, M. Yasin mengajak Bereh kembali ke jalan Republik dengan cara yang layak. Tak lupa, dia menawari Daud Bereh berangkat haji ke Mekah. Cara M. Yasin itu ternyata mengena di hati Abu Bereh. Sang wali negara pun membalas surat Yasin. Bagi Bereh, surat Yasin menjadi semacam tawaran baru dari Republik. Akhirnya, M. Yasin bisa menemui Daud Bereh. Mengapa cara seorang kolonel bisa melunakkan sang wali? Ya mendekati Aceh ya kayak begitulah gitu ya. Orang Aceh itu kan sebenarnya nggak keras. Lembut aja kan. Tapi kalau orang bawa kekerasan ya dia juga ikut kan gitu aja. Sukoco, bekas serdadu yang pernah dikirim ke Aceh untuk menumpas Darul Islam, mengapresiasi pendekatan M. Yasin. Pendekatannya sama rakyat Aceh itu pendekatan anu
pendekatan saudara. Itulah. Dan kita pun yang tidak saudara, kalau memang mau mencapai hasil yang baik, itu harus melalui pendekatan seperti saudara. Sembari mengutus M. Yasin di HUT ke-16 Republik Indonesia, Presiden Soekarno menawarkan amnesti dan abolisi kepada mereka yang dianggap Jakarta sebagai pemberontak, khususnya anggota Darul Islam di Aceh dan personil PRRI Permesta. Mereka diberi waktu hingga 5 Oktober 1961 untuk melapor. Sebelum ikhtiar M. Yasin berbuah manis, surat kasat saat itu Jenderal Abdul Haris Nasution kepada BRI nyaris membuyarkan usaha diplomasi. Pernyataan Nasution bahwa penegakan syariat Islam yang dituntut BRI sudah tercantum dalam kesepakatan tahun 1959 atau setelah Ikrar Lamte membuat BRI tersinggung. Si wali negara merasa didikte dan diultimatum Nasution. Untungnya pendekatan M. Yasin sanggup meyakinkan BRI yang kemudian menerima rumusan di daerah istimewa Aceh akan dilaksanakan unsur-unsur syariat Islam dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan. Saya kira itu satu titik di mana dia bukan melakukan perundingan, tetapi memutuskan untuk mengundurkan diri dari dunia politik. Gitu loh. Ya kan? Kan tidak ada deal misalnya Dolberih jadi penguasa atau Dolberih dapat apa. Kalau kita bayangkan dengan cara berpikir sekarang kan, tidak ada. Setelah mengadakan kontak lebih dari setahun, ikhtiar M. Yasin berakhir manis pada 9 Mei 1962. Setelah memilih jalan pedang, Tengku Muhammad Daud BRI turun gunung. Bersama pengikutnya, dia meletakkan senjata dan kembali ke jalan Republik. Dia dijemput Kepala Staf Kodam Iskandar Muda, Letkolnya Adam Kamil. Pada 13 Mei 1962, BRI berangkat ke Banda Aceh dan keesokan harinya sudah bersembahyang Idul Adha bersama warga Banda Aceh. Tapi, apakah Daud BRI mendapat apa yang diperjuangkannya? Yang melakukan perundingan dengan Jakarta adalah faksi pecahan dari Daud BRI, bukan Daud BRI sendiri. Gitu. Jadi apa Daud BRI mengatakan iya atau tidak, saya nggak tahu itu. Karena itulah tadi, makanya saya cenderung mengatakan dia itu mengundurkan diri sebenarnya. Bukan setuju terhadap konsep tiga keistimewaan Aceh itu. Tapi setelah kembali ke jalan Republik, apakah Jakarta memenuhi janjinya dan Daud BRI bisa hidup tentram? Sudah 35 tahun berlalu, tapi peristiwa Daud BRI. Berada di kawasan Tomang, Jakarta Barat, inilah dulu dia dan keluarganya mendapati ayahnya diperlakukan tak layak oleh Orde Baru. Dalam sebuah operasi intelijen, Abu BRI yang telah 16 tahun turun gunung, diambil paksa dari rumahnya di Berenun, Pidi. Dia dijemput aparat Kodam Iskandar Muda yang membawa serta dokter dan jaksa. Dikira akan melawan, kakek berusia 79 tahun itu dibius. Dalam keadaan tak sadar, Abu BRI diterbangkan ke Jakarta. Kan dijemputnya subuh, tak benar begitu. Saya pergi di sini ke Tomang. Saya pergi sana, belum sadar waktu saya pergi. Lama sadar kebanyakan obat bius. Rezim Orde Baru, meski sudah uzur, Daud BRI masih dianggap berbahaya. Jakarta merasa perlu mengasingkan singa podium itu agar tak menghasut rakyat Aceh.
Apalagi saat itu, siklus baru separatisme di Aceh tengah bersemi. 2 tahun sebelumnya, Hasan Tiro mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Aceh mulai agak meriang-meriang sedikit kan waktu itu. Orang mulai menyebut ada kelompok gerakan baru, mulai ada yang menyatakan diri kelompok bersenjata segala macam waktu itu. Tapi menurut Ruhamah Daud, kekhawatiran Jakarta itu tak beralasan. Kadang kam-kam itu nggak ada. Kalau gam agam itu anak laki, inong anak perempuan, dan namanya itu nggak ada. Bukan kita bilang-bilang, itu kan belakangan. Nyangkut-nyangkut nama Abu, udah Abu bersih. Abu tidak ada memikir daerah, mikir Indonesia. Kalau Abu mau mendirikan daerah, waktu Sultan Mansur sudah gabung ke Malaysia. Kan tidak mau, maunya Indonesia. Abu nasionalis sebenarnya. Mereka ini salah pengertian. Orang DEJI yang diikutnya kata Suyirio. Kan sini juga. Abu itu orangnya mau nasionalis. Spekulasi lain menyebut pengasingan Daud Bereh ke Jakarta karena khawatir pengaruhnya akan menggembosi perolehan suara Golkar di Serambi Mekah. Sebab karisma Bereh dalam galang massa masih dianggap efektif. Gambar ini diambil sekitar bulan Juli 1963, saat Abu Bereh mengerahkan 2.000 orang bergotong royong membangun saluran irigasi di Desa Payarof, Kabupaten Pidi. Saluran irigasi sepanjang 17 km ini menelan biaya 100 juta rupiah di masa itu dan sama sekali tidak menggunakan dana pemerintah. Adalah Abu Bereh yang memelopori ayunan cangkul pertama dan diikuti oleh ribuan warga dari anak-anak, pemuda hingga pria dewasa. Saluran dasar irigasi Raya Paof selesai dalam 1 bulan dan mampu mengairi 7 desa. Abu Bereh mampu menggerakkan massa sebesar ini dengan modal karismanya. Ini Daud Bereh menghabiskan 4 tahun masa tuanya. Dia dijauhkan dari kerabat dan pengikutnya. Orde Baru memberi fasilitas memadai untuk bekas wali negara Darul Islam Aceh itu. Kebutuhan hidup dicukupi. Sebuah mobil disediakan untuknya. Namun fasilitas itu tak membuat Daud Bereh nyaman. Gak boleh banyak ngomong. Beliau hanya sembahyang di Masjid Istiqlal. Masjid Sunda Kelapa sama Masjid Agung lainlah. Setelah 4 tahun 5 bulan, permintaan Daud Bereh untuk diizinkan pulang kampung dikabulkan pemerintah Orde Baru. Dia kembali ke Berenun pada 5 September 1982 dengan tubuh makin rapuh dan mata yang hampir tak dapat melihat. 5 tahun lamanya sang wali kembali menghirup udara di kampungnya di Berenun. Pada 10 Juni 1987, dalam usia 88 tahun, Daud Bereh mangkat. Pemakamannya dilakukan sangat sederhana. Selain keluarga, tak banyak yang hadir. William Liddell, Indonesianis asal Amerika Serikat, terenyuh saat menyaksikan pemakamannya. Liddell menduga itu karena karismanya memudar seiring perlakuan Orde Baru yang menempatkan sebagai tahanan rumah. Saya rasa mencari ulama seperti beliau mungkin 100 tahun belum tentu ada yang mana berani mengatakan yang benar dan tidak butuh gaji kalau tidak kerja.